Berita Bebasang, guys, membalas kita tik seruran bergulungan kami Mbak Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching, Aiban Saritori 6, 8 hari bulan 5 bergulungan aku Bumawin. Pengawal Numbuah ke Hospital Medan Sedadu Malaysia ATM di Kapietnya andang dikena perintah mantuk rakyat kelebih lagi kena mantuk Hospital Besar Kapiet ngurang ke penyekut laban igi penyakit COVID-19. Penerang kesiliak kita bergulai dengan pengari kami, pengarah berita RTM Sibu, Madalina Jawai Steven, kebenung di Kapiet Datuk. Madalina, teruskah. Terima kasih pengari kami di studio RTM Kuching. Selamat lemai. Nyalai ke sekali itu kami bak Dewan Masyarakat Melayu di Kapit. Nyalai ke sekali itu bergulai dengan kita ianya Dato' Aaron Ago Dagang kemegaknya di Kaban Parlimen Kenawit. Ya. Selamat lemai Dato'. Selamat lemai. Sama-sama. Jadi Dato' boleh menerang ke pasal penumbuh Hospital Medan, Medan di Kapit Dato'. Ya, sebetulnya Medan dekat Kapit tu ditumbuh ke dalam minggu tu kemarin. Amat jam 4 kami mula-mula mesyuarat kemarin ada 5 minggu dulu begulai dengan ketua-ketua angkatan tentera di Kuala Lumpur dien. Lalu hari Senin datang itu lalu semua utai itu jadi sampai itu mulai itu pakai ke shop opening kedekuran tadi. Jadi Medan hospital Medan tu hanya ditumbuh kena kita ngurang ke pesakit di hospital Besaidian aban kes COVID di menua kita di Kapit itu ke jauh di penelaman tu tadi amat berguna ke hospital tu lepas kita takut mungkin dalam masa keratai kes COVID mayu nyala hospital Besaid Kapit dia tadi kak guna ke merawat COVID. Lalu kes-kes kukai COVID tu terik, non-COVID tu terik dekat baik ke hospital Medan tu. Yang ketujuannya. Okay. Oh, Datuk. Jadi berapa ikut ke ulih diperubat bak hospital Medan tu, Datuk? Kerja tu, sidak angkatan tentera tu tidak menak ulih ngadu ke abad Dewan Masyarakat Melayu di Kapil itu. Mula-mula sebab kami ngagak anggaran dalam 50, tapi apabila katir sudah dadu, minak ya sudah simpan 44 igi katir. Ya. Jadi kita haraplah 44 igi katir itu kita haraplah jangan dipenuhkan. Itu kita harapkan ya. Okey. Oh, jadi Datuk Abah Hospital Medan Tumpu, nama kini fasiliti ke bisik disedia ke berita? Kerja itu fasiliti memang diguna ke untuk pesakit-pesakit ringan. Eh. Okey. Nada itu nama itu terbahaya juga. Orang yang kesakit ringan, artinya low risk, jadi itu bed sudah bisik. Kalau semua guna bed, kita mendak semua power pen sudah berada-ada magang, aircon sudah bisik. Peramalan itu X-ray, mesin pun bisik, pemesi pun bisik, doktor pun mayuh. Dari angkatan tentera, aku sudah dengar, sudah menyimpan 3 ikut doktor, jadi itu bergulai dengan nurses, dengan doktor dari Hospital Kapit. Sama-sama bekerja ngadu ke pengawal ngurubat pesakit itu. Terima kasih Datuk atas penerang non tadi nah. Ya, terima kasih semua. Ya. Akhirnya tadi penerang ke di kunci Sapit Menteri Pengerai Menua Malaysia Dato' Aaron Ago Dagang berkawal ngau Hospital Medan ke ditumbuh ke di Kapit itu kena ngurang ke pengelakai igi penyakit COVID-19. Terus kita menyaga kita. Kulai baru ngagai pengari kami di studio RTM Kuching. Terima kasih Madalina keriput nuan tadi. Jadi kita terus ke berita kita yang ngau berita tu. Orang ti udah nerima tujuh 2 ti dos vaksin COVID-19 dilalau nerus ke penalo ati ba SOP ti udah diletak. Kaban Kunci Negeri Sita Batu Kitang, Dato' Li Kit Chiang, madah ke tajapan udah nyukup ke bol genap tujuh vaksin, tang sidak tu anang ngumbainya nyadi ke pasport imuniti, endur ngelak ke SOP pia ajak. Ia madah ke penalo ati ngagai SOP tu berguna benar laban kes COVID-19 agi tubah mayuah. We must not take things for granted, even though we have our vaccination. We must still put on our mask and maintain social distancing and not to have a huge crowd lah. Ia maksud kejakut lalau tu sudah bekal program beri darah diatur Gerampung Veteran India Sedadu Malaysia di Kuching.
Nambah kenyap Bala Raban Upis Pengerai Malaysia megak udah ngau naka Allah udah mutar ke pengawak nyedia kendur serta merubat orang tersakit. Nya kebuah gempung hari semua orang berguna benar dikena nentu ke SOP semampai dititiah ke belama. Batu megak loket ciam merik terima kasih kebesar benar ngagak orang terbisik datai merik darah ke guna bank darah hospital maya bulan Ramadan tu. Upis Menteri Dalam Menua KDN udah ngasuh upis ngau agensi penerit undang-undang suah kagi ngatur operasi matau lalu ngukum urang ti ngelanggar atur Standard Operating Procedure SOP ti udah digazet. Upis ngau agensi tu ianya Polis Diraja Malaysia PDRM, Upis Immigration, Upis Rumah Jil, Upis Sukarelawan Malaysia RELA, Kandang Pengelikun Pantai Timur Sabah ESKOM, Agensi Penagang Gian Dadah ngau agensi penyaga antara menua. KDN bab penerang media madah kegerah tu dikeluar dikena nentu ke pengelekai COVID-19 ulih ditagang kelebih lagi datai bab maya pengerami Adil Fitri minggu barunya nila. Kelimpari nambah pemayuh tubuh Bala Raban serta operasyen ngempang jalai atur titerit agi megat dipecalai ke dikena nagang urang meraka antara benua. Kenyau hari PKP tidak dipecalai ke nyentuk ke dia tu bisik 100,980 ikut Bala Raban penerit undang-undang hari agensi ngau hari upis Menteri KDN berjalai ke pengawak bak mutar ke penanggul COVID-19. KDN minta semua orang terus taluk ke SOP ti udah ditetap ke perintah lalu meri gempung bak semua atur dikena perintah nyaga seput rakyat hari penyakit pandemik COVID-19. Beri tucuk vaksin COVID-19 kebangsaan ianya pengawak dikena perintah nentu ke rakyat di Menuatu sama nerima vaksin. Vaksinnya diberi ngagai semua rakyat Menuatu Empu ngau rakyat Menuatu Luar ke umur 18 tahun ke atas anggau anda berbayar. Program imunisasi COVID-19 ianya dikena numbuh ke imuniti kelompok. Pengawak bertucuk vaksin COVID-19 endang anda dipejal ngagai semua rakyat. Register direk bak aplikasi MySejahtera dikena ngambil tucuk vaksin. Sama-sama meh kita ngambil vaksin COVID-19. Besar meh kita ngetu ke pengekai penyakit tu. Jaga diri, jaga semua orang. Bertemu baru. Dikenal ngamasai ke hari bulan Ramadan, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Sarawak bergulai ngau agensi bank CIMB Islamic Sarawak bisik beri tolong agai orang ti anak bidik lansia. Anak lama agi penatai Adil Fitri ke alai bisik 50 ikut orang Raban Asnaf udah dipilih nerima barang ti dikenal ngintu pengeraminya. Tulung tu disuat ke Penolong Menteri Baupis Kepala Menteri Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail basmengkah pengerami ti diatur bak Masjid Darul Solihin, Kampung Telaga Air, Kuching. Tulung tu disuat ke ngagai 5 ikut pengari-ari genturong pendiau Temedak, Telaga Air, Selang Laut, Sungai Awu, ngau tumpuk pendiau Temenggung. Bak pengerami tu lebih 20 ikut kaban Yadim ari Bala Sukarelawan bisik bak pengawaknya duang barang tulungnya. Bala bisik datai nyak Direktur Yadim Sarawak Awang Dul Hadi Awang Mat. Agensi Penagang Penyalahgian Dadah AADDK Sarawak Diatuk Bendong cakah ngemansang ke sistem Client Capital Recovery Empowerment MyCare dikena nulung ruang bilik bauran ti dikemata ke agensinya ti Bendong ngenatai ke diri ari Gian Dadah. Direktur AADK Sarawak Iskandar Turki madah ke MyCare andang siti ari cara AADK ke baru ti udah dipecalai ke di Semenanjung Malaysia lalu dekat diatur bak menua tu. Sebenarnya benda ini pendekatan baru yang mana dulu kita memang bantu ada dalam sistem juga dipanggil MyADK. Tapi yang itu lebih kepada klien. Tapi yang ini kita akan menyeluruh dalam kehidupan dia. Maksudnya dari segi keluarga dia, mungkin isteri dia pandai dari segi orang cakap dari buat industri kecil-kecilan kat rumah tu. Mungkin akan dia terbantukan, kita gandingkan kat mana agensi yang boleh membantu beliau. Ia maksud ke penarang tu ngagai pengarah berita udah bekau program Raikan Syawal Kongsi Rezeki bergulai ngau Komiti Pemulai Pemanah Penusah Gian Dadah JKPD Kuching. Berbangunnya program Raikan Syawal tau ke Kongsi Rezeki endang siti ari program tanggung pengawak Rama Korporat AADK JKPD bergulai ngau supermarket Maiden Mall Vista Tunku Kuching bergulai ngau 10 ikut orang ti diperubat Gian Dadah hari 4 bengkah ruang bilik bagi menua Kuching. Kelimpah hari tinulung sidang meli garik dikena ngintu hari raya bisik mengkak diberi ianya barang pemakai ngau barang ti diguna.
Kapal orang berikan dari Menua Bukai sudah ditahan ke Dimiri bak penyawah lebih kurang 36 batu nautika dari barat laut Kuala Baram hari 4 tu tadi. Direktur Zon Maritim Miri, Kapten Maritim Mat Faux Othman, mandah ke kapalnya ditahan urang pukul 6.15 minit lemai laban dipelabak ke Nadai Ngebuan Pemendar berikan bak kandang tasik Menua Malaysia. Baung pengarang berita Kapten Maritim Mat Fauzi menggamadah ke kapalnya ditemu lebuh raban pengina maritim jalan ke operasyen khas kuda laut bak Tasik Miri lalu mujur nangkap tiga ikut sidak tu Enggau Tekong. Lebuh timendak bala raban maritim datai sidak tibak dalam kapalnya lalu muai perengka kena berikan ngambil ke Nadai agi bukti nguliah ke ikan. Semua sidak ditangkap tu ubu umur 24 ngagai 39 tahun di Nadai Ngebuan Penerang di Rimpu. Kes dipansik kena Akta Pengawak Berikan 1985 ianya berpenyalah diberikan bak kandang Tasik Menua Malaysia ngau Nadai Pemendar. Sarawak United FC udah mujur ngerampas penduduk lumur satu Liga Premier hari Negeri Sembilan FC udah bekau tik menang 3-2 ngalah ke Kelantan United FC bak Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah Kuala Terengganu. Bapakitu pemain midfield Kristi Jayasilan mungkul gol keterubah bak round keterubah tingengkah ke Sarawak United dulu ninggal ke Kelantan United FC. Tang udah bekau ngetu maya belalak Kelantan United FC udah nyemaka ke gol ari penyilap pemain defender Sarawak ianya Stuart James Wilson Wark tingeng masuk ke gol dirimpu bak minit ke 58. 10 minit udahnya Kelantan United FC nambah ke sigi gol dari pemain import Al-Fuzaini Gazama ting ujung ke penyampau gol ianya 2-1. Tajapan bakanya Sarawak United FC angkat malas baru ngenak sigi gol tik lalu meri gol seri 2 sama dari striker Nora Syahrul Ildan Talaha dalam kandang 3 minit nangkan kenya. Striker ganti ianya Abdul Rahim Abdul Razak nyadi warrior udah bekau namak ke gol ting ujung ke Sarawak United FC menang bak minit ke 80. Dikena terus ke pejalai tim Sarawak bak Liga ti udah ngumpul 23 IT poin. Lalu Kelantan United FC mengkam bak penduduk ti keempat bak poin ti diulih ianya 16 IT poin. Tanya tadi hujung ke berita Aiban kelemah itu, Anang anda ingat register diri ngau ngambil tujuh vaksin COVID-19 bak My Sejahtera. Nyaga diri, nyaga semua orang. Jadi ngau tu aku Bumawin, madah ke diri, mupuk dulu.